Masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Pemirsa, arus lalu lintas H-1 Lebaran di Simpang Meo, Kecamatan Panang Enim, kawasan Simpang Meo, kepada Kecamatan Panang Enim padat dan lancar. Menurut Bribka Deddy Mizwar, anggota Satlantas Polres Muara Enim, pada H-1 Lebaran arus lalu lintas di kawasan Simpang Meo masih sangat kondusif. Arus lalu lintas terpantau padat namun masih sangat lancar. Para petugas saat ini masih melakukan pantauan guna mengatur arus lalu lintas dan siap mengurai kemacetan jika terjadi. Simpang Meo merupakan pertemuan arus lalu lintas dari arah Batu Raja Muara Enim dan sebaliknya. Saat ini arus lalu lintas masih terpantau landai namun tetap lancar. Untuk intensitas kendaraan mulai meningkat. Untuk arus lalu lintas dari arah sana Batu Raja menuju ke Muara Enim. Sebaliknya Muara Enim ke Batu Raja. Dan kita tepat berada di persimpangan Simpang Meo menuju Kecamatan Semendo. Masyarakat yang mudik dihimbau menggunakan kendaraan pribadi untuk berhati-hati dan tertib pada lalu lintas. Mardiansyah, Pal TV.